Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan huda lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik, berikutnya adalah keistimewaan Ramadan. Ada banyak ya, diantaranya Syahrullah. Tadi sudah kita singgung ya, bahwasanya bulan ini milik Allah. Sebab dialah yang secara khusus memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi tadi ya. Kemudian yang kedua adalah Syahrul Quran atau Syahrul Nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini diturunkan pada bulan Ramadan, baik secara langsung sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia di Baitul Izzah. Itu pada malam Al-Qadr. Lailatul Qadr yang tidak kita ketahui kapan waktunya. Tapi sebagian ulama mengatakan 10 malam yang terakhir pada malam-malam ganjil dan khususnya pada malam 27 itulah sebagai turunnya Al-Qur'an sekaligus inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi itu turun sekaligus. Ada yang mengatakan turun secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya pada masa risalah dan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan 4 ayat sesudahnya itu turun di Gua Hira pada saat tanggal 17 di bulan Ramadan yang ini biasanya kita peringati dengan Nuzulul Quran. Jadi turun dua model ini di bulan Ramadan. Yang ketiga bahwa Ramadan adalah Syahrus Sabr yaitu bulan kesabaran. Karena bisa melatih kesabaran setiap muslim, baik sabar dalam melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menghadapi musibah, maupun mengekang kemauan-kemauan pribadi. Kita dilatih bersabar bukan hanya menghadapi, menjauhi maksiat, tapi kita bersabar dalam mengekang keinginan. Makan, minum itu kan mubah sebenarnya ya. Tapi kita dilatih untuk menghindari itu. Ini luar biasa, latihan kesabaran yang luar biasa di bulan Ramadan. Kemudian Syahrul Jud, yaitu bulan kedermawanan. Karena mengkondisikan manusia untuk bermurah tangan dan bersedekah. Rasulullah SAW itu orang yang sangat dermawan, dan kedermawanannya pada bulan Ramadan itu melebihi batas, seperti angin yang sangat kencang, artinya luar biasa kedermawanannya. Kemudian yang kelima adalah Syahrul Rahmah, bulan rahmat karena Allah melimpahkan kasih sayangnya pada bulan ini yang disebut dengan mausimut ta'ah, musim ketaatan. Kemudian syahrun najati, bulan pembebasan yaitu dibebaskannya dari azab neraka yang disebut dengan utaqa ya. Jadi setiap malam itu ada utaqa, ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Maka kita berdoa ya, mudah-mudahan termasuk yang dibebaskan dari neraka. Inilah keistimewaan Ramadan yang luar biasa, sangat banyak yang menjadi motivasi kepada kita untuk memanfaatkan keberadaan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya ada nasihat ataupun taujih Rabbani yang disampaikan Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada tiga kata yang saya garis bawahi yaitu iman, siam dan takwa. Ini ada korelasinya ya. Iman itu adalah
ma waqarotil qalbi, sesuatu yang menancap kuat dalam hati kita, keyakinan yang kuat dalam hati kita, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal nyata. Sedangkan siam itu adalah ibadah yang rahasia. Yang orang melakukan siam itu enggak tahu kalau dia sedang puasa, kecuali kalau kita tawari makan minum, dia enggak mau, baru tahu kita puasa. Dia puasa, maksudnya kalau dalam puasa sunnah. Ya. Kemudian takwa itu adalah juga perbuatan hati. Dalam arti dikatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Jadi ada kaitan yang erat antara tiga kata ini, kata iman, kata siam, dan kata takwa ini. Dan ada tiga sisi ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ibadah fardiyah, ibadah individu, yaitu as-siyam. Puasa ini pribadi-pribadi. Kemudian tilawah juga demikian bisa kita lakukan. Qiyamu Ramadan itu juga bisa kita laksanakan secara pribadi-pribadi dan juga bisa dengan berjamaah. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 3 malam saja berjamaah qiyamu Ramadan atau tarawih. Selebihnya beliau sholat sendiri karena khawatir dianggap itu adalah suatu yang wajib. Ya, maka beliau menghindari persangkaan itu sehingga baru pada masa Khalifah Umar diteruskan tradisi jamaah dan mengatakan Khalifah Umar ni'mal bid'ah hadihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah karena para sahabat guyub rukun melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih di Masjid Nabawi. Umroh juga bisa, alhamdulillah sudah dibuka ya umroh Ramadan dan yang berikutnya ya, karena luar biasa ya, ini ibadah yang pada saat Ramadan kita umroh itu nilainya sama dengan haji. Kemudian tilawah, berdoa dan taubat serta itikaf khususnya di 10 hari yang terakhir. Yang kedua, ibadah yang tercakup dalam Ramadan adalah ibadah usariyah atau a'iliyah yang berbasis keluarga, yaitu dengan mawaddah warahmah, dengan menciptakan suasana yang damai, yang nyaman ya. Pada saat lockdown kita bisa merasakan betul bagaimana suasana kekeluargaan di rumah kita, kita hidupkan seperti masjid, seperti madrasah, seperti majelis taklim, luar biasa. Ini harus kita pertahankan walaupun sekarang sudah new normal dan sudah mengarah ke normal murni. Kemudian ibadah istimaiyah sosial dengan memberi makan kepada fakir miskin serta infak, juga ada wawal jihad karena Ramadan ini adalah syahrul jihad. Kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin itu banyak terjadi di bulan Ramadan, khususnya Perang Badar Al-Kubra. Perang pertama dalam Islam terjadi bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Itulah kewajiban pertama Ramadan pada kaum muslimin dan sekaligus berjihad perang pertama dalam Islam yang disebut dengan Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda antara hak dan batil yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian ada juga zakat fitrah. Ini kita laksanakan pada akhir Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian kita menginjak kepada pengertian siam. Apakah yang dimaksud dengan as-siam itu dari bahasa Arab? Ada kesamaan antara as-siam dan as-saum. Ini satu akar kata. Soma yasumu sauman siaman, sama saja. Yang artinya adalah al-imsak. Nah, jadi ada kata-kata imsak, imsak itu adalah makna daripada puasa itu sendiri. Sedangkan makna secara istilah, as-siyam itu adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Nah, jangan lupa ya, jadi disertai dengan niat ini. Nah, jadi dari pengertian as-siyam ini mengandung rukunnya dan juga mengandung konsekuensi daripada puasa itu. Nanti akan kita bahas sendiri masalah rukunnya. Ini masalah siam. Sedangkan Ramadan, saya tambahkan karena ini juga kita harus memahami tentang makna Ramadan juga. Ramadan ini, Bapak-Ibu sekalian, berasal dari bahasa Arab yaitu romdo. Romdo itu artinya panas yang membakar. Maksudnya apa? Panas yang membakar dosa-dosa. Itu secara filosofinya, sedangkan secara faktual historisnya bahwasannya dulu
Ramadan ini pada saat musim yang dilewati oleh orang-orang jahiliyah dulu, itu pada musim panas yang sangat terik. Jadi musim yang dilewati Ramadan adalah sangat panas, sehingga memang betul-betul panas matahari pada saat itu. Jadi ada dua pendekatan tadi ya, secara historis dan secara filosofisnya seperti itu. Sedangkan Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan ini pada tanggal 1 Sya'ban tahun 2 Hijriah, pada saat kaum muslimin sudah berhijrah ke Madinah. Saat masih di Mekah belum ada kewajiban siam ya. Salat pun juga masih akhir-akhir ya, pada peristiwa Isra Mi'raj itu, sehingga bertahap supaya kaum muslimin siap. Tasyri' syariat itu adalah dengan bertahap, termasuk puasa ini. Sedangkan berikutnya adalah tentang rukun siam. Yang pertama adalah niat. Bahwa waktu niat ada di sepanjang malam, mulai dari maghrib sampai terbitnya fajar, ini berlaku untuk niat puasa Ramadan, serta kodok puasa Ramadan di hari lain. Misalnya bagi ibu-ibu ya, yang berhalangan puasa, maka diganti pada hari lain, niatnya juga harus malam. Dan juga puasa nazar, puasa kalau kita janji, misalnya kalau anak saya lulus ujian, maka saya puasa 3 hari. Nah, puasanya hukumnya wajib. Dan juga puasa kafarot atau kifarot, puasa karena denda. Nah, nanti kita jelaskan ya, karena misalnya ada orang yang jima pada saat siang Ramadan, maka harus puasa kafarot. Jadi, puasa yang wajib itu ada beberapa ini, yaitu puasa Ramadan, puasa kodok Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat, ada 4 itu. Nah, man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini kalau puasa wajib tadi. Kalau puasa sunnah boleh pada siang hari atau pada pagi hari. Ya. Nabi satu pagi datang ke rumah istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan? Tidak ada, Rasulullah. Maka beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa hari ini. Puasa apa? Allah alam, enggak disebutkan. Senin, Kamis atau apa? Ya mungkin kalau dalam bahasa sholat seperti sholat mutlak lah gitu ya. Puasamu mengerti Allah alam ya. So, niat puasa. Kemudian yang kedua, niat. Setelah niat, rukunnya adalah al-imsaku anil mufattirat. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, maksudnya adalah waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi ini waktunya ya. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswati minal fajar. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Benang putih itu adalah fajar sotik, yaitu waktu subuh. Dan benang hitam itu adalah fajar kacib, waktu imsak biasanya itu ya. Kenapa kita ditambahkan imsak? Itu adalah kearifan lokal kita di Indonesia saja. Itu dalam rangka untuk supaya kita berjaga-jaga. Imsak itu untuk menahan, siap-siap, untuk persiapan subuh. Nah, jadi pada saat misalnya kebetulan kita ketiduran ya, karena capek, kok bangunnya waktu imsak baru bangun, nggak apa-apa, masih makan minum sampai menjelang azan subuh, nggak apa-apa ya, kalau memang darurat. Tapi kalau memang waktunya longgar, maka imsak itulah sebagai jaga-jaga kita sudah tuntas selesai sahurnya dan kita siap-siap untuk sholat subuh. Jadi biasanya beliau Nabi SAW itu ada jeda waktu antara selesai sahur sampai sholat subuh. Biasanya beliau membaca 50 ayat Al-Quran jedahnya itu. Ya mungkin kurang lebih 10 atau sampai 15 menit lah. Ya waktu imsak itulah. Ya. Jadi imsak dari 4 pembatal ini. Apa 4 pembatal itu? Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga, melewati mulut, rongga makanan ya, berupa makan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik, tapi lewat jalur makanan, bukan jalur pernafasan. Jadi jalur makanan. Kemudian yang kedua adalah sengaja muntah. Sedang orang yang tidak sengaja, maka tidak sampai membatalkan. Nah, beliau mengatakan, barang siapa yang terpaksa muntah maka tidak wajib kodok. Nah, tapi orang yang ini ya sengaja, maka sengaja muntah maka dia wajib untuk mengkodok. Jadi sengaja muntah mungkin karena ada apa gitu ya, terus di
masukkan jari-jarinya sampai ini. Nah, kalau misalnya dia safar, nah kemudian dia mabuk dan muntah, bagaimana hukumnya? Ya, pertama sendiri safarnya itu kan juga ada perbincangan ya. Safarnya kalau dia itu melebihi dari di sini kan ada dua sultan perempuan dan laki-laki. Qasar boleh mengqasar salat sejauh 80-an kilometer, maka dia boleh mengqasar salat sejak itulah dia boleh tidak puasa. Jadi itu sendiri ada pembahasan. Kemudian kalau mabuknya, nah kalau memang dia tidak sengaja, maka dia tidak membatalkan puasanya. Yang ketiga adalah istimna, yaitu mengeluarkan dengan sengaja sperma, baik karena ciuman dengan istrinya atau sentuhan tangan, maka hukumnya batal. Sedangkan jika karena melihat saja atau berpikir saja, maka tidak sampai membatalkan. Demikian juga keluarnya mandi, itu tidak sampai membatalkan puasanya. Kemudian yang keempat adalah al-jima. Nah, karena Allah berfirman tidak memperbolehkan kecuali di waktu malam. Di surat Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid ya. Jadi kita tidak boleh berjima. Orang yang berjima pada siang hari Ramadan, maka dia harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Tiga tahap ya. Yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau sekarang sudah tidak ada budak, maka yang kedua adalah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu ya memberi makan, mohon maaf ya, yang kedua adalah dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu maka membayar atau memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi tinggal dihitung berapa terusnya ya, boleh diuangkan. Memberi makan 60 orang fakir miskin itu berat ya. Berat untuk orang yang jima pada waktu siang hari Ramadan ya. Tapi jangan karena dia itu mungkin orang yang mampu secara finansial, lebih gampang nanti tinggal di kafaroti. Seperti itu, jangan begitu ya, itu meremehkan namanya ya. Tidak boleh meremehkan dan tetap ada kewajiban qadha pada hari itu. Ditambah dengan 2 bulan berturut-turut tadi. Dulu ada sahabat yang begitu dan ini kewajiban untuk suami saja. Istrinya tidak. Nah, karena yang bertanggung jawab adalah suaminya sebagai pimpinan dalam rumah tangga. Baik, kemudian hal-hal yang menghilangkan pahala puasa atau muhtitot. Satu adalah ghibah atau gosip. Ada orang yang pekam ya. Satu saat Nabi mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam itu dan yang dibekam itu hendaknya berbuka. Ada lagi hadis Nabi SAW pernah berbekam pada saat beliau puasa. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah bekam itu membatalkan atau tidak. Ternyata titik temunya adalah yang membuat batal itu adalah karena sedang berghibah. Nah, sambil berbekam terus sambil ngomongi orang. Nah, itulah yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian adu domba, namimah, suka provokasi ya sana-sini, memfitnah sana-sini, yang tiga berbohong, menceritakan tentang suatu hal yang tidak sesuai fakta. Yang keempat, memandang hal-hal yang haram ataupun yang halal namun dengan syahwat. Nah, tadi ya, dengan istrinya boleh, tapi kalau syahwat dan akhirnya keluar mati tadi ya, itu menjadi ini ya, berkurangi pahala puasanya. Kemudian sumpah palsu, karena dia jadi saksi misalnya, harus bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Kemudian berkata jorok atau melakukan perbuatan jelek. Ini berdasarkan hadis man lam yata qawla zur wa amila bihi falaysa lillahi hajatun fin an yata atau amma wa syarabu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor ya, mengatakan melakukan hal yang kotor yang jelek, maka dia tidak ada manfaatnya untuk berpuasa. Meninggalkan makan minumnya itu tidak ada manfaatnya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal jual atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Kemudian yang diperbolehkan mubahatus siam, yang diperbolehkan saat puasa, diantaranya adalah masuknya air, masuk ke air, maksudnya berendam ya, mandi. Diceritakan Nabi SAW pernah
menuangkan air ke atas kepalanya sedangkan beliau saat itu berpuasa. Jadi nggak apa-apa, asalkan tidak ada yang masuk ke dalam rongga mulutnya. Yang kedua, mengenakan sifat mata dan meneteskan obat mata meskipun ada rasa pahit di tenggorokan, sebab mata bukanlah saluran ke dalam rongga. Demikian juga tetes telinga. Sedang yang masuk melalui mulut dan telinga, maka itu membatalkan. Memang ini khilafiyah ya di buku Bidatul Mustahid. Para ulama beda pendapat ya. Yang membatalkan itu seperti apa? Apakah harus lewat jalur makanan ataukah tidak yang bisa membatalkan? Nah, ala kulli hal ini menjadi perbedaan. Tapi inilah yang kita pilih di sini ya. Yang ketiga, berkumur dan menghisap air hidung dengan tidak ditekan. Maksudnya pada saat berwudu, tapi nggak boleh berlebihan ya, supaya tidak ada yang masuk nanti. Kemudian yang keempat adalah mencium istri bagi yang mampu menahan dirinya. Tidak dibedakan antara orang tua atau muda, sebab yang penting adalah kemampuan mengendalikan diri. Barang siapa yang biasanya tergerak nafsunya ketika mencium, maka makruh baginya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium istrinya saat beliau berpuasa. Dan juga saat yang lain, Umar bin Khattab suatu hari mencium istrinya, kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku melakukan dosa besar. Aku mencium istriku sedang aku puasa." Kata beliau, ya, beliau bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur dengan air sedang engkau berpuasa?" Jawab Umar, "Tidak apa-apa." Maka Nabi menjawab, "Mengapa dengan mencium? Kenapa bertanya?" Artinya itu juga tidak apa-apa, asalkan kamu bisa menahan nafsunya. Yang kelima, bekam, dari sudah kita singgung, yaitu mengambil darah dari kepala atau dari organ tubuh lainnya. Beliau diceritakan pernah berbekam dalam keadaan puasa. Namun jika bekam membuat yang puasa lemah, maka hukumnya makruh. Yang keenam, menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh, karena yang masuk ke dalam tubuh adalah obat, bukan makanan. Di samping masuknya juga bukan dari saluran yang normal. Kalau infus bagaimana? Jadi kalau infus ya nggak usah ditanyakan ya, karena saya yakin orang yang diinfus itu kan sedang sakit, kondisinya lemah ya. Jadi otomatis dia kan ada rukhsah, dispensasi nggak puasa ya. Jadi kalau nggak puasa nggak usah ditanyakan hukumnya. Dan infus juga berupa makanan ya, nutrisi yang masuk ke tubuh, maka itu bisa membatalkan puasanya. Allah alam bisawab. Kemudian yang ketujuh, diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tak terhindarkan seperti keringat, debu jalanan, sebagaimana aroma sedap yang lainnya. Yang kedelapan, diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub karena mimpi atau hubungan suami istri. Namun yang utama adalah mandi terlebih dahulu setelah berhubungan sebelum tidur. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bangun pagi dalam keadaan junub, kemudian mandi dan berpuasa. Artinya lewat ya. Jadi mandinya memang yang utama sebelum subuh. Tapi kalaupun mandinya setelah subuh itu tidak apa-apa, asalkan sudah cut ya, sudah sahur, sudah selesai dan jimaknya sudah selesai aktivitasnya. Nah, kemudian tertidur sebentar, kemudian bangun, maka boleh. Boleh saat itu langsung mandi dan sholat subuh. Yang kesembilan, diperbolehkan meneruskan makan sehingga terbit fajar menjelang azan subuh tadi. Ketika sudah terbit fajar dan masih ada makanan di mulut, maka harus dikeluarkan. Jika demikian sah puasanya, namun jika dengan sengaja ia telan yang ada di mulutnya, maka batal puasanya. Yang lebih utama berhenti makan sebelum terbit fajar. Mungkin kalau dalam kondisi yang darurat, misalnya bangun ya, sangat lelap tidurnya tadi ya. Jadi kalau sudah jelas ada azan subuh, sudah yakin masuknya waktu subuh, maka berhenti. Tidak makan, tidak minum. Ya. Nah, jadi itu konsekuensinya. Kalau masih ragu-ragu, maka masih boleh dimakan. Kalau masih ragu-ragu datangnya waktu azan. Nah, adapun yang kita dianjurkan pada saat kita puasa, disunahkan adalah menyegerakan berbuka puasa. Yang istilahnya takjil. Ya, takjil itu ada menyegerakan. Jadi takjil itu bukan semata-mata snack atau makanan ringan ya. Takjil itu adalah mensegerakan. Menamakan sahur itu adalah takhir, disunahkan mengakhirkan sahur ya. Kemudian berbuka dengan kurma atau rutab, yang lebih utama adalah kurma yang basah. Bila tidak ada kurma, maka dengan air zam-zam atau air putih biasa.
dan membaca doa saat berbuka puasa. Jadi doanya itu saat sebelum makan kurma atau air putih itu bismillah dulu, kemudian makan kurma, kemudian air putih, dan baru baca doa ini. Dzahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wasabatal ajru insyaallah. Dahaga telah sirna, keringat telah membasah, dan pahala telah didapat insyaallah. Itu setelah kita makan air atau makan kurma dan minum air tadi. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu juga boleh, walaupun hadisnya ada perbincangan di antara ulama. Juga yang keenam, memberi makan berbuka kepada orang berpuasa, ini fadilahnya seperti orang yang puasa. Yang ketujuh, mandi junub sebelum terbitnya fajar, sudah kita singgung. Yang kedelapan, menekuni sholat tarawih dan witir. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Sepuluh, memperbanyak amal sunnah dan amal sholat yang lainnya. Meninggalkan caci maki, jadi ditahan mulutnya supaya tidak misuh-misuh ya, tidak maki-maki, tidak marah-marah. Yang kedua belas, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan hal-hal yang ini dimakruhkan pada saat puasa adalah mencicipi makanan, walaupun ini nggak sampai masuk, tapi ini dimakruhkan. Kemudian kedua, bekam tadi kita sudah bahas, banyak tidur. Nah, ada sebuah hadis, naumu shaim ibadah, itu hadis yang dhaif, tidak boleh kita jadikan dasar. Tidurnya orang puasa itu adalah berpahala atau ibadah. Nah, mungkin kalau dikiaskan dengan ngerasani bisa, tapi kalau dikiaskan daripada tidur, ya lebih baik kan tilawatul Quran, baca buku, yang lainnya kan banyak ya. Kalau tidur saja, ya nggak dapat apa-apa ya. Mungkin dia dapat puasanya saja, tapi dia nggak dapat fadilah Ramadan. Yang keempat, mandi dengan menyelam. Nah, tadi sebenarnya boleh, tapi kalau ini kan menyebabkan ada potensi ya untuk masuk air ke dalam diri kita. Yang kelima, memakai siwak setelah masuk waktu duhur. Dikiaskan adalah sikat gigi. Jadi kalau mau sikatan habis subuh, bisa ya. Nah, kemudian orang yang diperbolehkan tidak puasa, satu orang sakit yang biasa membahayakan dirinya, sakit biasa ya, yang membahayakan dirinya jika dia berpuasa. Kemudian musafir, tadi sudah kita singgung jarak perjalanan yang boleh mengqasar sholat. Yang ketiga, orang yang sudah tua renta, kemudian wanita hamil dan menyusui. Bagaimana konsekuensinya orang yang membatalkan puasa tadi? A, adalah wajib qadha dan membayar denda. Jika membatalkan puasa demi orang lain, seperti perempuan yang mengandung dan menyusui, yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya saja, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Mengakhirkan qadha puasanya hingga datang Ramadan lagi tanpa ada udzur. Ya, barangkali ada ya. Aisyah dulu pernah mengqadha Ramadan lalu sampai sekarang Sya'ban itu ya, menjelang Ramadan. Nggak tahu sebabnya apa, tapi boleh. Nah, tapi kalau ditunda, sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini ya, ini tidak baik ya, mengakhirkan seperti itu. Kemudian, B adalah wajib qadha tanpa denda. Berlaku, qadha adalah menunda ya, berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari, misalnya lupa. Jadi, biasanya beberapa masjid dengan melafalkan niat malam hari Ramadan, nawaitu shaumahu wajib dan seterusnya itu memang tidak ada dasar secara tertulis, tapi ini kebiasaan ya, kebiasaan yang untuk mengingatkan. Kalau nggak seperti itu, nggak biasa seperti itu, nggak apa-apa, hanya untuk mengingatkan saja. Orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima, tadi sudah kita sebutkan tentang konsekuensi yang jima, perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya, maka dia mengqadha tanpa denda. Jadi misalnya kalau tadi mengqadha dan denda ya, kalau ini adalah tanpa denda, kalau dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau kesehatan dirinya dan anaknya. Kalau misalnya ada perempuan, mohon maaf, seorang istri yang hamil, kemudian melahirkan, berikutnya adalah hamil lagi sampai berturut-turut, maka di sini adalah supaya ringan, dia membayar fidyah saja. Jadi membayar denda saja tanpa qadha berlaku bagi orang yang lanjut usia, tidak mampu berpuasa, karena sudah tua renta, tidak ada harapan ya, maksudnya
kan nggak bisa mudah kembali jika nggak mampu. Nah, orang sakit yang tidak punya harapan sembuh, ia tidak mampu berpuasa. Ini dikiaskan tadi, yang sakit atau dikiaskan perempuan yang hamil, menyusui terus, nah itu bisa dengan membayar denda saja tanpa qadha. Sedangkan yang tidak wajib qadha dan tidak wajib denda berlaku bagi orang yang kehilangan akal atau gila yang permanen atau tidak mengalami kesembuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan denda di sini adalah fidyah yang satu hari di satu mud atau 6,5 ons yang kalau diapkan 1 kilo lah. Makanan pokok daerah setempat, beras atau untuk setiap harinya, bisa juga berupa satu porsi makanan yang dia makan satu harinya berapa, dan menurut mazhab Hanafi bisa diuangkan kepada orang yang membutuhkan. Saya kira ini adalah slide, saya sebenarnya ada beberapa lagi tapi ini kita buat slide terakhir ya, yaitu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, mulai dari puasa, membaca Al-Quran, salat tarawih, memperbanyak doa, kemudian sedekah, umroh, memperbanyak ibadah pada malam Al-Qadr, etikaf, kemudian berdakwah dan berjihad. Inilah kesempatan kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat, jasmani rohani, sehingga bisa kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ada doa yang tadi saya baca di depan, yang bisa kita baca pada saat bulan Sya'ban ini. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah, selamatkanlah aku, antarkanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa salim di Ramadan, dan antarkanlah kepadaku bulan Ramadan. Wa tasallamu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan dengan salam selamat dan sejahtera insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang lebihnya maaf. Saya kembalikan ke Dr. Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.